Assalamualaikum dan selamat datang ke Koci TV Channel. Hari ini cik nak kongsi satu cerita dengan anda semua, iaitu Leona akhirnya bongkar sesuatu tentang dirinya, mengejutkan semua pihak. Sebelum tu anda semua jangan lupa like, share dan subscribe Koci TV Channel tau. Okey, cerita dia macam ni. Enggan mengusutkan fikiran pempengaruh sensasi, Leona memilih pendekatan menyekat mana-mana akaun media sosial individu yang menyebarkan virus kebencian mengenai dirinya dalam media sosial. Selain menyekat, Leona atau nama penuhnya Kasih Iris Leona Azhar, 21 tahun juga tidak menghiraukan segala komen-komen negatif mengenai dirinya kerana enggan membiarkan emosinya terkesan. Sejujurnya, saya hanya abaikan sahaja dan tidak membaca semua komen. Jika haters muncul, saya hanya akan menyekat individu tersebut serta-merta, katanya dalam satu perkongsian Instastory baru-baru ini. Tambah anak kepada pelakon Azhar Sulaiman itu, perkara tersebut dilakukan kerana menganggap kehidupannya adalah perihal peribadi dan tidak perlu sebarang penjelasan lanjut kepada umum. Saya mencuba sehabis baik untuk mengelak sebagai energi negatif. Selain itu, saya juga merasakan tidak perlu membuktikan siapa diri saya kepada orang lain, ujarnya. Baginya, semua pihak boleh melemparkan pelbagai perkara terhadapnya. Namun, hanya dia sahaja tahu kebenaran di sebalik semua yang berlaku. Anda boleh berkata apa sahaja mengenai saya, tetapi anda tidak pernah tahu siapa diri saya yang sebenarnya, katanya lagi. Perkongsian tersebut dimuat naik Leona selepas menerima pertanyaan daripada netizen mengenai bagaimana dia menghadapi segala komen dan kata-kata negatif. Leona sebelum ini kerap menjadi mangsa kecaman ramai apabila sering tampil dengan berbusana mencolok mata. Itulah kisahnya. Dan nak beritahu anda kat sini, jangan lupa untuk tengok cerita-cerita lain yang ada di Koci TV Channel yang pastinya memang hot dan boom kebabum. Share, like dan subscribe. Jangan pula dilupakan. Bye-bye semua. Okey, dah habis tengok semua. Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.